tengah memantu atas sebuah vein bergerak dengan perlahan di depan dia. Oleh itu, Encik Bong ingin memotong vein tersebut. Sebelum memotong vein tersebut, cermin cembung memainkan peranan sangat penting. Encik Bong akan melihat kepada cermin dalam keretanya. Cermin tersebut membantu Encik Bong mengenal pasti keadaan di belakang kereta dia. Encik Bong juga akan melihat kepada cermin di tepi keretanya. Cermin tersebut juga dapat membantu Encik Bong untuk menentukan keadaan di sebelah kiri dan kanan keretanya. Tahu tak anda, cermin cembung boleh membantu kita melihat kawasan dengan lebih meluas. Ada satu soalan di sini. Berdasarkan apa yang Encik Bong melihat dari cermin cembung di kereta dia, adakah Encik Bong boleh memotong vein tersebut?